ini lagi satu proyek pemesan dari Jimbaran. Kalau namanya saya lupa sih, ini dia pemasangan perakitan, apa namanya, perakitan lehernya. Ini pertama-tama kita pasang dulu bantang bawahnya biar bisa nempel ke sini, ke pundaknya. Ini seperti gini, seperti itu. Habis itu kita pasang bulatan tengah, habis itu bulatan atas untuk bengkokan di atasnya, habis itu yang terakhir yang kecil untuk bengkokan yang paling kecil ntar. Nah, itu ketiga bulat tadi udah terpasang, kita lanjutin dengan pemasangan garis-garis ini biar rapat semua, biar bisa pasang plastik itu rapi. Ini bentuk, ini sih bentuk leher yang simpel aja biar gampang bikinnya, biar dikit juga ngabisin rotan. Yang simpel tapi lumayan berat kok juga jadinya ntar. Biar nggak gini, biar nggak bikin yang ribet. Mau boleh sih kalian kalau bikin ribet, tapi budgetnya juga akan banyak kan. Ya ini yang saya bikin cuma yang simpel aja, yang biar cepat juga gininya, prosesnya. Ini dia. Ini jadinya bantang gininya, lehernya. Ini dia bentuk bentuk gini aja nih. Bentuk paling simpel bikinnya biar cepat. Ini dia lengkong, bengkok dia sampai atas, balik-balikin gini dia. Oke, untuk pemasangan plastiknya saya akan update juga biar bisa besok di tes terbangin. Ini pemesan dari Jimbaran. Ini dia proses pemasangan plastiknya. Ini dia tambahkan layangannya, warna putih, kepala merah, pinggang hitam, dan geleber merah. Ini dia prosesnya. Ini baru saya pasang satu aja. Pagi ini saya akan lanjutin untuk pemasangan ekornya, plastik dekor. Ini dia plastiknya. Pinggangnya saya kasih hitam, ada garisnya. Ini dia glebernya warna merah, kepalanya merah. Ini kepalanya sudah saya kasih plastik setengah. Ini dia segini, gini jadi bentuknya. Saya sengajain gedein biar seimbang kiri kan gininya, atas bawah. Oke, saksikan aja selengkapnya videonya. Ini dia proses pemasangan pinggangnya hitam. Ini pinggangnya. Oke. Saya akan lanjutin untuk pemasangan plastik di kepala, lehernya, sama di glebernya. Udah pasang, ini dia. Ini saya akan lanjutin untuk pemasangan kepalanya. Ini dia. Dan pemasangan tali timbangnya. Oke. Ini dia tampaknya. Nampakkan dari depan, tar saya akan rekam dari depan. Ini pemasangan kepalanya sudah. Ini pinggangnya, itu glebernya. Ini pemasangan tali timbangnya, dua di sini, satu, dua. Dua di bawah dan satu di atas. Oke. Ini dia jadinya kawan, yang layangan jangan buntut 200 cm. Panjangnya 200 cm, kesininya sekitar 150 cm. Ini dia penampakannya. Oke, kita akan tes terbang dikit-dikit ya, kalau bagus anginnya kita langsung naikin.
ini dia penampakan dari atas, yang jangan buntut 200 cm. Langsung naik. Anginnya nggak begitu bagus, belum stabil anginnya. Dia tes terbangnya, walaupun nggak begitu bagus anginnya, yang penting diterbangin aja dulu. Wah, udah mulai jatuh nih. Ayo angin datang ya, naik lagi. Ini dia penampakan dari samping.